Patwalnya Desa Tundono, Kecamatan Ranomoeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Ami mual dan muntah setelah minum kopi hitam di rumah tetangga mereka Jumat lalu. Empat warga Desa Tunduno, Kecamatan Ranomoeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Bhatara Mas Kendari Jumat pekan lalu. Mereka alami mual dan muntah beberapa menit setelah meminum kopi hitam di rumah tetangga mereka. Awalnya tiga orang pasien dipanggil pemilik rumah Rahumin untuk mengobatinya karena tidak kena badan setelah minum kopi hitam yang diseduh istrinya. Tiga orang ini aliasi Darmin dan Rudin juga meminum kopi hitam setelah mengobati Rahumin. Setelah minum kopi hitam itu, ketiganya juga mengalami mual dan muntah. Kira-kira penyebabnya? Itu sementara dugaannya kopi. Setelah meminum kopi pagi ya? Ya. 10 menit setelah minum kopi itu langsung ada mual-mual, langsung lemas dengan muntah-muntah. Hingga Jumat sore, empat pasien keracunan itu masih menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Bhatara Mas. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.